sedang dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya Fian Hernandez, kontributor Tribun Manado, melaporkan dari wilayah Kota Ulu, Siau, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, di mana saat ini sedang dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sitaro menggunakan mobil pemadam kebakaran milik Dinas Satuan Polisi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sitaro. Penyemprotan kali ini menggunakan dua armada mobil pemadam kebakaran yang telah dibagi tugas. Lagi sedang berlangsung penyemprotan cairan disinfektan oleh Satuan Tugas Kabupaten Sitaro di wilayah Kota Ulu Siau dengan menggunakan mobil dua unit mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Sitaro. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini di wilayah Sitaro sedang mengalami peningkatan. Karenanya oleh pihak Satuan Tugas mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah Kota Ulu, khususnya di tempat-tempat atau area vital seperti Pelabuhan Ulu Siau, terminal maupun pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Sitaro. Awas, maju, Rai.